Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau tutorial pijit betis. Oke. Ini ada di atas ranjang. Pertama-tama kita taruh bantal untuk mengganjal betisnya biar diinjek nggak sakit dengkulnya. Satu lagi, bismillahirrahmanirrahim, kita injak dulu di ujung apa ini, telapak kaki, tepatnya di jempol, jari-jari jempol. Nah, kesakitan. Nah, bunyi. Kita injak pelan-pelan, masih di area telapak kaki, sambil diurut turun ke bawah gitu. Ini saya pakai kaki kanan, kemudian kaki kiri kita menginjak pergelangan kaki. Sendok. Kita injak-injak aja terus, pelan-pelan, dan nikmati rasanya. Agak digoyang-goyang sedikit ke sini supaya dagingnya keinjek. Allah, kerasa banget ya. Target 10 menit, satu kaki 5 menit. Kalau dikira udah cukup, sekiranya udah cukup di daerah betis, sekarang kita naik ke paha. Panas sekali. Hmm.
atau boleh juga naik ke pantat. Ini untuk satu kaki dulu ya. Ke paha lagi boleh. Biasanya di pergelangan kaki ini kalau kita injak dia bunyi. Ke telapak kaki lagi juga boleh. Ujung tumit ini juga boleh kita injak juga. Injak sini sama injak sini. Tapi sekali-sekali aja. Nah, sekiranya udah cukup lama, sekarang kita ke kaki yang satunya. Ini sama, kita mulai dari ujung jari nih, ujung jari jempol nih, ujung-ujung jari ini kalau kita injak dia bunyi. Ya enggak semua sih tuh bunyi tuh. Kemudian naik ke atas, tapi masih di telapak kaki ya. Ini pakai tangan, pakai kaki kanan saya. Enak sekali ini diinjak seperti ini nih. Nah, kemudian kaki kiri kita naik ke pergelangan kaki. Kita injak. Sambil bergantian kaki kanan dengan kaki kiri, kaki kanan nginjek, kaki kiri nginjek, kaki kanan pun sambil nginjek dan diurut bagian telapaknya. Ini ada apanya tuh kok kasar? Ada nasinya. Ada nasinya guys. Kita lanjutkan. Kemudian kita berjalan, berjalan, bergeser ke betis. Ini kalau betisnya kaku pasti diinjak pasti sakit. Astagfirullah.
Terus ke paha saja. Balik lagi ke betis. Tadi yang dikeluhkan itu bagian betis, jadi kita lama injek-injek di betis saja. Sampai digoyang begini biar keinjek semua. Di ujung tumitnya belum kita injek. Sekarang diinjek. Tapi miring. Nah, kalau dua-duanya udah, boleh dua kaki injak satu kaki, satu kaki ke paha. Bagian kaki dua-duanya udah semua, boleh kita naik ke pantat, kemudian ke punggung. Pelan-pelan saja, soalnya berat saya ini. Bagian pundak. Aduh, jatuh. Enggak pegangan soalnya. Aku kalau injak-injak enggak pernah pegangan sih. Udah 11 menit, udah cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan satu lagi, jangan di skip. Biar bisa cepat kajian tiap bulan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bye-bye.